Dinas terkait ni memberikan bantuan cik tuan dan puan khususnya warga yang kurang mampu. Ini apatah lagi untuk menghadapi perayaan Natal dan juga tahun baru. Sekejap lagi ni Puan Maya, dinas tersebut dari Dinas Ketahanan Pangan tuan puan ini menggelar bazar pangan murah dan dia bekerjasama dengan Bulog, PT SPM, PT SPR dan beberapa mitra lainnya. Nah, seperti apa kabarnya tu? Kita tengok bersama. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru, El Sabrina, mengaku guna membantu warga kurang mampu memenuhi kebutuhan hadapi perayaan Natal dan Tahun Baru, pihaknya menggelar bazar pangan murah bekerjasama dengan Bulog, PT Sarana Pangan Madani, PT Sarana Pangan Riau, dan beberapa mitra lainnya. Menurut El Sabrina, harga kebutuhan pokok pada bazar pangan murah tersebut sedikit lebih murah dibanding harga di pasaran. Adapun komoditas yang akan dijual adalah beras premium, telur ayam, minyak goreng, lada merah, bawang hingga sayuran. Kami dari ketahanan pangan kemarin mencoba untuk berkolaborasi, walaupun ya nggak ada dana, tapi kita kan mencoba untuk merangkul teman-teman dalam hal ini Bulog, kemudian PT SPR dari provinsi ya, kemudian SPM Sarana Pangan Madani kita, kemudian juga beberapa distributor makanan untuk menggelar pasar murah. Pasar murah di sini jadi harganya agak sedikit miring lah dibandingkan dengan pasar ya. Kegiatan serupa diharapkan rutin digelar hingga mendekati perayaan Natal dan Tahun Baru nantinya. Priska dan Hendra Putra melaporkan.